Assalamualaikum. Di videoku kali ini aku mau makeover rak ini untuk jadi rak piring aku ya, karena rak piring aku yang lama itu sudah buluk dan berantakan banget barang-barang di situ. Nah, ini aku nanti mau bikin biar rapi deh. Oke, sebelumnya nanti aku mau cat dulu. Nah, nanti aku ke Metro Ten beli cat. Oke, aku sudah sampai di Metro Ten dan ini aku dibantu abangnya untuk pilih cat anti karat yang bagus. Nah, ini aku sudah di rumah lagi. Sebelum dicat, aku pindahin dulu ya raknya, nanti takutnya kena ubin teras aku belepotan, sayang. Akhirnya aku pilih cat Kansai Vitalite warna hitam. Bahan yang aku perlukan selain cat yaitu thinner dan kuas. Ini catnya aku tuang ke dalam gelas bekas minum ya, gelas plastik, buat aku campur thinner. Alhamdulillah cuacanya panas banget, jadi semoga rak aku ini cepat kering biar bisa dimasukin ke dalam untuk disusun rak-raknya. Nah, ini aku mulai geser-geser barang-barangnya dulu ya. Ada kulkas aku nih, ada dua, jadi yang satu aku pinggirin dulu. Lanjut ya, aku langsung gercep ke Naiso untuk cari rak-rak box-box gitu loh, buat piring-piring dan gelas aku supaya nggak kelihatan berantakan, bikin sakit mata. Aku pusing kalau berantakan rumah. Nah, ini aku galau banget pilih yang mana, semuanya bagus, ada warna putih juga. Aduh, setelah melalui pergalauan panjang akhirnya aku dapat juga rak yang kupilih. Sekarang hasilnya sudah jadi. Gimana menurut kalian? Bagus atau enggak? Komen ya. Semoga suka ya dengan videoku kali ini. Monggo di share, like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Bye-bye.